Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan lagi pembahasan alur cerita Sisinggi Asura Mad King. Pada cerita sebelumnya, kita telah diperlihatkan Youyou yang pergi menuju wilayah salju untuk baku hantam melawan Raja Yuan. Pada akhirnya, Youyou bertemu di istananya dengan Raja Yuan. Setelah itu, mereka pun bertarung namun tiba-tiba Youyou membeku karena terkena serangan dari Raja Yuan. Nah, geng, akan seperti apakah lanjutan alur ceritanya? Oke lah, tanpa banyak bacot lagi, sekarang kita akan langsung masuk ke dalam alur ceritanya. Pada akhirnya, Youyou membeku dan dia tidak bisa bergerak lagi. Namun tiba-tiba penglihatannya kembali ke masa lalunya dan melihat semua sukunya atau keluarganya telah terbantai di tangan Liao Zi. Dia nampak kebingungan dan sedikit ketakutan karena semua keluarganya terbantai habis. Tiba-tiba setelah itu dia melihat pertarungan Liao Ji melawan ketua sektenya, yang pada akhirnya ketua sekte berhasil dikalahkan oleh Liao Ji. Namun sebelum kematiannya, ketua sekte menyalahkan Youyou karena tidak bisa menolongnya. Beberapa saat kemudian dia menghampiri dan berniat untuk membangunkan kakaknya, tapi tiba-tiba malah menusuk Youyou. Youyou nampak sangat terkejut dan kebingungan atas apa yang telah dilakukan oleh kakaknya kepada dirinya. Kakaknya kemudian menyalahkan Youyou sehingga dia bisa terbunuh karena Youyou tidak mampu untuk menolongnya. Tidak lama setelah itu penglihatan Youyou berubah dan dia sedang bersama dengan temannya yaitu Siyu. Siyu berkata bahwa dia ingin pergi ke festival kedewasaan. Namun Youyou melarangnya karena takutnya Siyu nantinya terbunuh. Tapi tiba-tiba Siyu marah dan menusuk Youyou. Beberapa saat kemudian tiba-tiba penglihatan Youyou sangat terkejut dan ketakutan karena dia sedang menggantung Siyu. Siyu marah dan menyalahkan Youyou sehingga dia mati dan digantung. Youyou nampak sangat bersedih dan dia putus asa dengan kejadian ini. Tapi tidak lama setelah itu penglihatannya berubah dan dia sekarang berhadapan baku hantam melawan Liao Ji. Akan tetapi ternyata Liao Ji mampu dengan mudah mengalahkan Youyou. Setelah itu datanglah Jing Yi yang menyebut Youyou sebagai seorang sampah yang tidak berguna. Tidak lama setelah itu penglihatan Youyou berubah lagi dan dia sedang berada di dalam genangan darah. Tiba-tiba suara terdengar yang menyalahkannya karena Youyou telah membunuh semua orang yang ditemuinya. Suara tersebut juga menyalahkan Youyou sebagai sampah yang tidak berguna dan pantasnya Youyou mati saja. Jing Yi kembali menyebut Youyou sebagai sampah yang tidak berguna dan pantas untuk mati. Youyou yang mendengar itu, dia menjadi sangat kecewa dan marah karena merasa dirinya tidak berguna dan dikhianati oleh semua kawan-kawannya. Beberapa saat kemudian jantungnya berdenyut kencang dan cahaya merah memenuhi tubuhnya. Sementara itu di dunia nyata, Youyou sudah tidak bisa bergerak karena membeku dan di hadapannya berdiri Raja Yuan yang nampak tenang-tenang saja. Raja Yuan berkata bahwa ternyata tingkat spiritual Youyou benar-benar sangat lemah. Namun ketika dia akan pergi, tiba-tiba es yang mengurung tubuh Youyou hancur dan meledak. Youyou yang marah kemudian menyerang kepada Raja Yuan, namun sang raja berhasil dengan mudah menghindari serangan dari Youyou. Setelah itu Raja Yuan mengeluarkan jurus andalannya yaitu sebuah rotan hitam yang terus-terusan menyerang kepada Youyou. Youyou yang melihat serangan tersebut, dia hanya bisa menghindari dan menangkis serangan rotan hitam menggunakan pedangnya. Hingga pada akhirnya Youyou berhasil mendekati Raja Yuan dan dia langsung menebaskan pedangnya pada sang raja. Akan tetapi ternyata pedang Youyou tidak mampu untuk menembus tubuh sang raja dan malahan MC kita harus terlilit oleh rotan hitam milik sang raja. Sang raja nampak sangat gembira karena ternyata dia berhasil mengalahkan Youyou dengan sangat mudah. Tapi pada akhirnya Youyou yang diselimuti oleh energi merah dan juga menggunakan pedangnya berhasil menghancurkan rotan-rotan hitam yang melilit tubuhnya. Youyou yang telah terlepas dari rotan hitam, dia nampak gembira dan berkata bahwa semua trik yang dimiliki oleh sang raja tidak akan berpengaruh kepadanya. Tapi di sisi lain sang raja malah semakin tertarik dengan kemampuan yang dimiliki oleh Youyou. Sang raja kemudian mengekstrak kekuatannya dan tiba-tiba muncullah rotan hitam yang sangat besar. Rotan tersebut kemudian menyerang kepada Youyou dan dia hanya bisa menghindarinya saja.
Namun dengan kekuatan Youyou berhasil menghindari serangan-serangan dari Rotan Hitam dan dia kemudian menebaskan pedangnya pada Sang Raja Yuan. Tapi dia tidak sampai menebas Sang Raja karena tubuhnya berhasil dililit oleh Rotan Hitam lainnya. Raja Yuan juga sedikit terkejut karena ternyata jiwa Youyou sangat panas dan dipenuhi dengan amarah dan kekuatan yang sangat luar biasa. Namun menurutnya sekarang Youyou tidak bisa bergerak lagi dan pasti akan kalah di tangannya. Tapi dengan kekuatan energi merah yang dimiliki Youyou, pada akhirnya dia berhasil menusuk tubuh Raja Yuan. Namun Youyou sangat terkejut karena tiba-tiba penglihatannya kembali berubah dan dia sedang duduk di atas kursi yang dihadapannya banyak sekali makanan. Selain itu ternyata Sang Raja juga ada di sana dan berhadapan dengan dirinya di samping meja makan. Youyou semakin terkejut lagi karena sekarang dia baru menyadari ternyata dia masih belum baku hantam melawan Raja Yuan. Dan barusan dia ternyata hanya masuk ke dalam ilusi yang dilancarkan oleh Ratu Yuan. Sang Raja bertepuk tangan dan mengakui bahwa kekuatan Youyou sangat kuat karena dia barusan berhasil melepaskan diri dari ilusinya. Sang Raja kemudian mempersilahkan makan daging dewa yang ada di sana kepada Youyou. Pada akhirnya Youyou pun memakan daging yang ada di hadapan Sang Raja. Sang Raja juga mengakui bahwa kedepannya Youyou pasti akan menjadi Raja Asura selanjutnya. Singkat cerita, dia pun pergi dan keluar dari istana milik Raja Yuan. Tidak jauh dari tempat itu, tetua Wan Ge dan Ciyu terlihat sedang menunggunya. Mereka berdua pun nampak sangat gembira karena pada akhirnya Youyou berhasil keluar hidup-hidup dari istana Raja Yuan. Ciyu nampak sangat gembira kemudian mengucapkan selamat kepada Youyou yang pastinya sudah mendapatkan pengakuan dari Raja Yuan. Youyou pun nampak sangat gembira dan sekarang dia tidak merasa sendirian lagi karena ada orang-orang yang mengakui keberadaannya. Pada saat ini di alam surgawi terlihat seorang dewa sedang berlatih baku hantam melawan para prajuritnya. Dewa tersebut nampak sangat kuat dan gagah dan berhasil mengalahkan semua prajurit dewa yang ada di sana dengan mudah. Para prajurit pun mengakui bahwa ternyata kekuatan dewa tersebut semakin hari semakin kuat. Dan ternyata latihannya dilihat dan disaksikan oleh Dewa Assassin yang tidak jauh dari tempat tersebut. Setelah itu dia berkata bahwa pimpinan mereka memerintahkan semua orang untuk berkumpul di luar Istana Surgawi. Dewa Assassin berkata sepertinya pemimpin mereka ingin membicarakan perang antara para dewa dengan kelompok Asura. Pada saat ini Youyou yang telah mendapatkan pengakuan dari ketiga raja lainnya ingin duduk di atas singgasananya. Namun sebelum itu dia harus bisa mengalahkan banyak sekali tetua Asura yang sangat kuat agar dia juga mendapatkan pengakuan dari mereka. Tanpa pikir panjang lagi Youyou mengeluarkan pedangnya dan bersiap untuk baku hantam. Dengan kekuatan energi merahnya Youyou berhasil mengalahkan semua tetua Asura yang sangat kuat hanya dengan satu serangan saja. Para Asura yang ada di pinggir arena semuanya terkejut karena ternyata kekuatan Youyou sekarang sangat kuat jauh dari sebelumnya. Seorang tetua kemudian mengumumkan bahwa Youyou sekarang telah dinobatkan menjadi Raja Asura yang keempat. Para Asura yang ada di sana berteriak gembira dan menyambut kemunculan raja baru mereka. Youyou kemudian mengumumkan nama barunya yaitu Raja Gila Luohe. Sementara itu di alam surgawi semua para dewa telah berkumpul. Dewa Rulei dan juga Dewa Assassin ada di sana untuk mendengar ceramah dari Kaisar Langit atau Dewa Kaisar. Tidak lama setelah itu dari langit turun sebuah cahaya dan tiba-tiba di tengah arena muncullah Kaisar Langit bersama dengan seorang anak kecil. Para dewa yang ada di sana semuanya segera memberi hormat atas kedatangan Kaisar Langit. Kaisar Langit kemudian berkata bahwa saat ini dia akan mendiskusikan hal yang sangat penting yang harus diketahui oleh semua dewa. Bahwa sebentar lagi perang melawan para Asura akan segera dimulai dan semua dewa diperintahkan oleh Kaisar Langit untuk segera bersiap. Kaisar Langit berkata bahwa saat ini para Asura telah membuat kerusakan di bumi dan menantang otoritas para dewa. Beberapa para dewa juga berkata bahwa para Asura telah membuat kerusakan di bumi dan membunuh banyak sekali manusia panah. Kaisar Langit kemudian berkata lagi bahwa mereka para dewa yang harus melindungi klan naga, klan manusia dan semua makhluk hidup dari serangan para Asura. Sehingga mulai saat ini para dewa harus segera bersiap untuk membasmi semua para Asura yang ada di dunia pana. Dan setelah itu Kaisar Langit menyatakan perang melawan para Asura yang ada di dunia pana. Semua dewa yang mendengar itu bersorak gembira dan mereka bersiap untuk mengikuti peperangan tersebut.
Mereka berkata satu sama lain bahwa para dewa tidak mungkin membiarkan kejahatan yang dilakukan oleh para asura. Dewa Assassin kemudian bertanya kepada Dewa Rulai tentang pendapatnya mengenai peperangan melawan para asura. Dewa tersebut kemudian berkata bahwa para asura sangatlah kuat dan mungkin sebagian para jenderal dewa yang ada di surga nantinya akan terbunuh di tangan mereka. Tapi dia juga ingin sekali mengikuti peperangan tersebut karena dia mati sebelumnya di tangan para asura dan berhasil bereinkarnasi sehingga bisa hidup kembali saat ini. Scene berpindah di dunia pana, ternyata saat ini Youyou atau Luohe telah duduk di atas singgasananya karena sekarang dia telah resmi menjadi raja. Tetua Wange kemudian berkata bahwa dia siap mengikuti sang raja meskipun harus mati. Dan ucapan tersebut dirayakan dan disetujui oleh para prajurit asura yang ada di sana yang akan setia sampai mati kepada Youyou. Youyou kemudian berdiri dan dia berkata bahwa mulai saat ini dia akan memimpin bersama mereka semua. Mendengar itu, semua prajurit yang ada di sana bersorak gembira dan siap menuruti perintah dari sang raja. Singkat cerita, mereka pun pergi dari tempat tersebut bersama dengan para prajuritnya. Sebagai perwakilan, tetua Wange dan putrinya selalu berada di samping sang raja Youyou. Mereka berniat untuk pergi ke arah timur untuk mencari tempat lokasi yang cocok untuk kerajaan baru Youyou. Chiyu berkata bahwa jika ingin ke wilayah timur, mereka semua harus bisa melewati wilayah klan naga Gunung Tianyu terlebih dahulu. Sementara itu di istana naga, seorang prajurit segera melapor kepada raja mereka. Prajurit tersebut melaporkan bahwa ada seorang dewa yang ingin bertemu dengan sang raja naga. Singkat cerita, akhirnya raja naga menemui dewa yang ingin bertemu dengannya. Raja naga kemudian bertanya tentang tujuan dan maksud dewa ingin bertemu dengannya. Sang dewa kemudian berkata bahwa peperangan para dewa dan para asura akan segera terjadi. Dewa tersebut memerintahkan para rakyat naga untuk segera menyelamatkan diri karena pasti akan terkena dampak perang ini. Tidak lama setelah itu tiba-tiba petir menggelegar dan membuat sang raja naga sedikit terkejut karena sepertinya peperangan akan segera dimulai. Sementara di sisi lain pasukan Youyou terus berjalan meskipun barusan dia mendengar petir yang menggelegar seperti ada yang berbeda dengan langit. Pada akhirnya pasukan Youyou telah sampai di ujung hutan dan mereka nampak sangat gembira karena telah berhasil melewati hutan yang sangat tebal. Tiba-tiba langit menjadi gelap dan setelah itu turunlah para prajurit emas raksasa yang menyerbu ke arah para asura. Dan ternyata geng pasukan prajurit emas para dewa tersebut juga turun dan menimpa wilayah perkampungan para asura lainnya. Banyak dari mereka yang meninggal akibat turunnya para pasukan emas raksasa para dewa tersebut. Dan sepertinya peperangan antara para dewa melawan para asura akan segera dimulai. Di sisi lain, ketiga raja asura juga telah melihat fenomena tersebut dan mereka mengetahui bahwa peperangan akan segera terjadi. Mereka bertiga malah nampak sangat gembira karena selama bertahun-tahun mereka menunggu pecahnya peperangan antara mereka melawan para dewa. Ketiga raja tersebut telah mengetahui bahwa para dewa yang sesungguhnya masih berada di atas langit. Raja Jan kemudian melesat dan pergi untuk bertarung melawan mereka semua. Tidak lama setelah itu Raja Yuan juga pergi untuk menghadapi para dewa. Setelah itu Raja Ku segera melesat dan pergi juga untuk menghadapi para dewa yang masih ada di langit. Di sisi lain Raja Naga terus memerintahkan para rakyatnya untuk segera mengungsi ke gua yang ada di belakang gunung. Karena ternyata serangan para dewa juga menimpa kepada mereka. Raja Naga juga sangat marah karena para dewa telah memulai peperangan sebelum mereka mengungsikan para rakyatnya. Beberapa saat kemudian dewa tersebut kemudian pergi dari sana. Setelah kepergian dewa, Raja Naga juga pergi untuk melihat peperangan tersebut. Sementara itu di sisi lain pasukan Youyou telah banyak yang meninggoy karena di sana muncul beberapa prajurit emas raksasa para dewa yang sangat kuat. Chiyu terus berusaha berlari untuk menyelamatkan diri dari serangan prajurit emas raksasa. Prajurit emas raksasa bersiap untuk memukulkan tangannya kepada Chiyu, namun tiba-tiba Youyou datang untuk memblokir serangan itu. Chiyu nampak sangat gembira karena sekarang dia berhasil selamat karena diselamatkan oleh Raja Youyou. Youyou kemudian menyerang kepada prajurit raksasa dan kemudian mereka beradu kekuatan. Tapi pada akhirnya Youyou harus terlempar karena ditendang oleh prajurit raksasa hingga dia memuntahkan seteguk darah. Tidak lama setelah itu beberapa prajurit raksasa juga mendekati Youyou. Youyou yang terdesak kemudian mengeluarkan energi merahnya. Tiba-tiba luka yang dideritanya sembuh kembali dan dia menjadi kuat seperti biasanya dan langsung menantang kedua prajurit raksasa tersebut.
Nah geng, mungkin hanya itulah yang dapat Mimin ceritakan untuk episode kali ini. Oke lah, sekian dari Mimin, sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya.